jroning kitu sajumlahing organisasi masyarakat jeung sawatara komunitas di Kota Sukabumi nyorang deklarasi pikeun ngarojong Gubernur Jawa Barat manten Ahmad Heriawan minangka calon presiden tahun 2018. Tapi kakiwari komunikasi di papada partai politik mayeng dilakonan. Deklarasi anu dilakonan di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi mangrupa pangrojong pikeun Gubernur Jawa Barat manten Ahmad Heriawan. Pihakna ngerong akhir geus pantes dicalonkeun minangka presiden atau wakil presiden lantaran salila dua periode ngalungguh minangka Gubernur Jawa Barat mampu mawa parobahan anu hade pikeun sakumna masyarakat di sakuliah Jawa Barat. Sajroning kitu Gubernur Jawa Barat manten Ahmad Heriawan ngabagiakeun kalawan hade eta pangrojong ti masyarakat Kota Sukabumi. Sanajan kitu dirina bakal tuhu kana mekanisme partai. Tina salapan ngaran anu bakal ngariut jadi hiji ngaran. Di Jawa Barat tentu relatif masyarakat Jawa Barat sudah lebih mengenal dan mulai kita keliling ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Pulau Sumatera. Kita mulai tentu terkait dengan bagaimana kedepannya kita ikut mekanisme partai ya. Wali Kota Sukabumi Pinilih Ahmad Fahmi kacida ngarojongna, upama Ahmad Heriawan jadi presiden atau wakil presiden dina tahun 2018 anu bakal datang. Kalau beliau sangat mumpuni, faktor kedaerahan juga geografis, beliau asli Sukabumi, jadi itu mendorong kita semua dan prestasi yang sudah beliau buktikan ketika. Tapi kakiwari komunikasi di papada partai mayang dilakonan, bikin ngawangun koalisi dina prak-prakan Pilpres 2018. Budi Setiawan, Bandung TV.